Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing sebuah mesin. Ini produknya CoreLogic. Saya udah lama sih nggak ngambil CoreLogic. Ini serinya Kagami K1. Ya. Udah lama dan pas lihat model baru ini kayaknya cantik ya. Saingan ini sama game-nya. Ini kalau lihat gambarnya menarik ya. Terus di sini ada fitur RGB 16 juta warna. Wah. Programmable light. Ini bisa di setting ini tadi. Terus untuk spesifikasinya ini ya. Bisa dilihat tuh. 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0, 1 kali audio port, microphone, 2 kali SSD, 1 kali hard disk, 7 expansion, support 120 mili liquid, kemudian support tuh 4 kali 120 kan. Tapi bisa dipasang 12 cm, itu sebanyak 4 buah. Oke, langsung kita unboxing aja ya guys. Ya. Oh kok ini ya mirip-mirip Keep Gaming ya. Ini nggak tahu ini desainnya sama persis. Tuh cuman beda merek. Iya sama persis ya. Nah ini dia nih. Bobotnya tuh nenteng. Ya ini di sini pakai akril plastik ya. Kalau yang Keep Gaming-nya ini kaca, kalau ini enggak. Cuman di sini ada motif ini. Ini motifnya. Ya. Terus yang bagian samping seperti ini. Ya bahannya tipis ya. Saya kok berasa ini casing sama ya sama video ini. Sama persis ya. Jadi rasanya nggak keluar kalau saya pasangin, saya rakitin perangkat di dalam ini. Cukup kalian lihat yang saya ya. Tuh. Ini dalamnya sama persis ini. Cuma di casing ini nggak ada bonusnya. Ya ini kita lebih dekat dengan casingnya. Posisinya sama bener ya sama Keep Gaming Frosten ya. Ini dari apa? Dari USB-nya, terus dari filter debunya, bentuk depannya. Bedanya kalau di sini udah ada logo CoreLogic-nya di sini sama Kagami. Dalamnya ini sama persis. Bahkan ini juga sama, ini sama. Cuma satu ini nih. Ini saya nggak tahu apa tujuan ini. Ini mungkin maksudnya programmable tadi ya. Ini sama persisnya. Kalau yang dari CoreLogic ini masih warna-warni. Keep Gaming black semua.
ya hasilnya positif sama ya. Kalau saya rakitin di dalam komputer pun bakal sama. Yaudah itu aja ya guys, jangan lupa subscribe, like, and share biar saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru dari perangkat komputer. Makasih.